Fish Market Festival sukses digelar di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di TPI Kampung Mandar. Rangkaian acara dimulai pada tanggal 6 hingga 12 September 2018. Gebyar Fish Market Festival 2018 dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko serta jajaran SKPD terkait. Pagelaran Fish Market Festival kali ini dimulai dari rijik-rijik pesisir Kampung Mandar pada tanggal 7 September 2018. Pameran ikan segar, festival perahu kano, petik laut Kampung Mandar hingga puncak acara, yakni launching Mandar Fish Clean Center pada tanggal 12 September 2018. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Hari Cahyo Purnomo, mengatakan festival ini digelar bertujuan untuk merubah mindset dari warga Kampung Mandar agar dapat menjaga kebersihan pantai, di mana kedepannya Kampung Mandar akan dijadikan Fish Clean Center. Hasil daripada olahan yang berlangsung, kami sampaikan juga hari kedua kemarin sampai hari ketiga itu lomba kano dan lomba perahu tandan itu bekerjasama dengan Korkap Koni Banyuwangi, sehingga atau kopi untuk Mandar ini menjadi sesuatu tempat yang strategis. Insya Allah pada puncak acara tersebut diresmikan namanya Fish Clean Center Mandar. Jadi bagaimana wilayah ini menjadi menarik, bersih, indah, dan di situ tempat produk-produk ikan segar dan ikan umahan yang menjadi daya tarik menjadi wisata. Hari menambahkan, dipilihnya Kampung Mandar sebagai lokasi Fish Market Festival tahun ini karena dinilai Kampung Mandar memiliki potensi yang baik pada bidang perikanan. Alfian Firdaus melaporkan.